Halo sahabat-sahabat Tema Hendrik sekalian. Senang bertemu dengan rekan-rekan saya pioners ya. Berharap dalam keadaan yang baik selalu dan selalu sehat ya. Saya dekatkan ya, anak-anak lagi ribut. Nah, ada informasi yang mungkin perlu juga teman-teman ketahui ya teman-teman ya. Saya lihat di berita Bulukumba ya, ini teman-teman ya, judulnya Pi Network Open Mainnet pada bulan September 2023 nyata atau mimpi ya. Mungkin sebagian orang ya dari sebelah belum yakin ya, belum yakin, tetapi kita punya keyakinan saja. Seperti ini ya teman-teman, Jakarta berita bulukumba.com. Isu baru-baru ini mengenai potensi pengungkapan roadmap mainnet oleh tim inti pada pada bulan September 2023 telah memicu kegembiraan dan antisipasi di kalangan komunitas Pi Network. Patut dibahas meskipun belum ada konfirmasi pasti apakah Pi Network benar-benar membuka mainnetnya pada tahun 2023 atau mungkin pada bulan Oktober 2023 ya. Transisi dari enclosed mainnet menjadi open mainnet yang sepenuhnya fungsional adalah pencapaian penting bagi proyek blockchain manapun. Ini melibatkan pengujian yang ketat, penilaian keamanan, dan memastikan bahwa semua aspek teknis berada pada tempatnya untuk peluncuran yang lancar. Ini adalah proses yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Pembahasan mengenai roadmap bulan September 2023 menunjukkan bahwa tim inti Pi sedang aktif bekerja menuju tujuan ini. Namun penting untuk diingat bahwa peluncuran mainnet adalah hal yang kompleks dan tantangan-tantangan yang tak terduga bisa muncul yang mungkin menyebabkan sedikit keterlambatan. Ya. Kita masuk di laman berikutnya. Laman kedua ya. Sambil ini agak panjang ini teman-teman. Sebagai anggota komunitas atau pioner, Pi Network tetap terinformasi melalui pengumuman resmi dan saluran yang disediakan oleh Pi Network sangatlah penting. Tanggal pasti peluncuran mainnet akan ditentukan oleh tim inti Pi berdasarkan kesiapan teknis dan faktor-faktor lainnya. Sementara itu teruslah terlibat dengan komunitas Pi Network, akumulasi Bitcoin melalui penambangan dan tetap terupdate dengan perkembangan ya. Terlepas dari tanggal peluncuran, yang spesifik menjadi bagian dari jaringan Pi Network adalah pengalaman yang menarik dan berpotensi menguntungkan. Peluncuran mainnet terbuka adalah tahap di mana jaringan blockchain yang awalnya dalam tahap enclosed mainnet bertransformasi menjadi jaringan utama yang siap untuk menghadapi dunia nyata. Dunia kripto currency, Pi Network telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir karena keunikan terhadap penambangan mining yang lebih inklusif dan terdesentralisasi. Pi Network berhasil menarik jutaan pengguna di seluruh dunia. Namun sejauh ini proyek ini masih berjalan di fase enclosed mainnet, periode yang hanya memungkinkan transaksi internal komunitas. Ya. Nah itu ya teman-temannya. Kemudian kita lanjut di laman 3 ya. Ini agak panjang.
Rencana potensi untuk membuka Manet Panyeto pada bulan September 2023 telah menjadi topik yang sangat menarik bagi para anggota komunitas. Ini akan menjadi langkah besar dalam perjalanan Panyeto, memungkinkan pengguna untuk mulai menggunakan Bitcoin mereka, akumulasikan dan bertransaksi di jaringan luas yakni di bursa kripto. Pioneer juga harus tetap realistis dan memahami bahwa ini adalah target yang ambisius yang harus dicapai oleh tim inti Pi, ya. Meskipun para pengembang mungkin telah bekerja keras untuk mencapainya, kita tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa hambatan teknis atau masalah lain mungkin muncul yang dapat menyebabkan keterlambatan peluncuran. Ya. Selama kita menantikan peluncuran Manet, Panyeto penting untuk tetap mengikuti perkembangan melalui sumber-sumber resmi. Ya. Jadi berita juga ini ya teman-teman ya, menyarankan untuk mengikuti sumber resmi atau kanal resmi dari Pi Network sendiri ya. Tim NTP memberikan pembaruan terbaru tentang status peluncuran Manet melalui komunitas resmi mereka seperti pengumuman di situs web resmi, blog, dan media sosial mereka. Sementara kita menunggu peluncuran Manet yang diantisipasi, masih ada banyak cara untuk aktif terlibat dalam komunitas Pi Network. Nah, kita selesaikan aja sampai di laman keempat. Salah satu cara terbaik adalah melalui penambangan Bitcoin. Dengan mengunduh aplikasi Pi Network dan berpartisipasi dalam penambangan harian, Anda dapat mengakumulasi Bitcoin yang nantinya dapat digunakan saat Manet resmi diluncurkan. Penulis Aditama, seorang praktisi kripto di kota Makassar. Ya. Nah, ini ya teman-teman ya, supaya teman-teman lihat. Nah, pasti dia adalah seorang pioner juga ya. Oke, lihat. Nah, luar biasa. Semoga informasi ini memberikan sedikit semangat bagi rekan-rekan pioner ya. Menambah semangat kita sebagai pioner untuk mining. Sama dengan kehidupan kita butuh makanan, asupan. Maka kita pun harus tetap mempertahankan semangat kita ya. Karena walaupun ini hal sepele, tapi kondisi hati nggak baik, maka bisa meninggalkan untuk mining ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya rasa cukup ya. Tetap semangat bagi rekan-rekan pioner semuanya. Jangan lupa dukung channel Bandema dengan Jedar juga ya. Salam kebaikan bagi Anda semua.